Tabiat membeli belah secara dalam talian semakin menjadi trend dalam masyarakat Malaysia. Dalam mendepani revolusi industri 4.0, dijangka lebih 2 juta pelanggan baru akan berbelanja secara dalam talian menjelang akhir tahun ini, sekaligus meningkatkan 30% kekerapan membeli belah secara bulanan. Adakah trend membeli dalam talian bakal merubah cara berbelanja di negara ini? Ikuti laporan yang disediakan wartawan Syuhada Hashim. Anda tidak perlu jadi begini ataupun begini untuk membeli belah pada zaman sekarang. Anda hanya perlukan ini, ini dan juga ini untuk membeli belah pada zaman sekarang. Setuju ataupun tidak apabila saya katakan lebih 70% pengguna pada masa kini menggunakan peranti mudah alih dan juga perkhidmatan atas talian. Dan ada yang berpendapat bahawa pembelian di kedai-kedai secara fizikal sudah ketinggalan zaman. Betul ke? Saya setuju bahawa pengguna sekarang memang banyak bergantung kepada peranti mudah alih, tetapi in terms of pembelian, saya ada sedikit kurang setuju sebab saya tengok mungkin dia bergantung kepada peringkat umur. Kalau kita katakan Gen Y ataupun Gen X ataupun Gen Z, saya rasa ya, mereka menggunakan peranti mudah alih lah untuk membeli. Tetapi kalau macam baby boomer, saya golongan yang lebih berumur, mungkin tidak selesa menggunakan peranti mudah alih untuk pembelian. Revolusi industri 4.0 menandakan kemunculan sistem fizikal siber melibatkan keupayaan baharu sepenuhnya bagi manusia, mesin dan kaedah baharu teknologi. Dengan kata lain, teknologi automasi itu dilihat sebagai keupayaan teknologi yang tidak perlu melibatkan manusia secara langsung. Namun, tidak semua berasa selesa dengan transaksi tanpa melibatkan hubungan komunikasi dua hala. Juga dari segi kepuasan diri untuk berada di kedai-kedai untuk menyentuh dan melihat sendiri kualiti produk-produk yang ditawarkan peniaga. Website lagi banyak. Macam website tu kita boleh satu hari 5,000 visitor. Tapi untuk outlet, is impossible dalam satu masa you nak penuhkan 5,000 orang dalam satu butik. So, in terms of traffic, website lagi tinggi. So purchasing pun website, tapi di musim perayaan tuan-tuan cakap butik lagi tinggi. Dia ikut musim. Sememangnya urus niaga secara atas talian lebih memudahkan kedua-dua pihak, pembeli dan juga penjual. Tahun 2017 memperlihatkan fenomena dalam industri e-dagang melonjak naik lebih-lebih lagi apabila permintaan bagi perkhidmatan kurier oleh Pos Malaysia turut meningkat secara mendadak. Tetapi pengguna tidak seharusnya meletakkan harapan yang terlalu tinggi apabila membeli barang secara atas talian, terutama dari segi kualiti barangan serta tempoh masa penghantaran barangan tersebut. Kalau beli kat kedai, you get to see physical baju kan? Boleh pilih. Kalau online tu mudah, sedang kat rumah je. Tenanglah, kita tak payah pergi kedai tu, macam just sampai barang sampai kat rumah. Tapi saiz lah, mungkin sampai tak secantik yang dalam gambar. Macam tu. Sesungguhnya, membeli secara fizikal masih lagi relevan. Buktinya, anda boleh lihat sendiri, terutama apabila menjelang musim perayaan, Jalan Tuanku Abdul Rahman, Masjid India, pusat membeli belah masih lagi dibanjiri pengunjung siang dan malam. Kemeriahan itu yang manis. Lebih-lebih lagi, masa yang diluangkan bersama keluarga lebih berharga untuk dinikmati. Ada yang berpendapat bahawa membeli secara atas talian lebih menjimatkan kos dan juga menjimatkan masa. Tetapi ada juga yang lebih mempercayai untuk membeli secara fizikal di kedai-kedai kerana mereka boleh merasai dan mencuba sendiri produk-produk yang ingin mereka miliki. Namun apapun cara pilihan anda untuk membeli belah, anda harus telah memilih dengan bijak dan bandingkan harga sebelum anda membeli. Laporan Syuhada Hashim, TV1.